Nah, ini pusaka apa, Kang? Ada pusaka, Kang. Tongkat Oya Sakti. Iya, pusaka. Supacakra panorama, jadi kita sudah nyampe di pertigaan ya. Di belakang itu ada petunjuk arah dari Tambak Watu ke Kumandar, dan kalau ke sana itu ke Welirang, kalau ke sana itu ke Gunung Arjuna. Berarti kan itu tembus Welirang, Kang? Itu ada tulisannya. Lah. Jadi bisa ke Welirang, ke Uduk Lesung dan lain sebagainya, situs-situs berbakala yang ada di sana. Tetap ikuti perjalanan kami di YouTube Cakra Panorama untuk explore kita kali ini ke Ngamputen Pak, Ngamputen. Nah, ini kita sudah kalau ke sana itu ke Welirang, teman-teman ya. Kalau ke sana ke Welirang ini dina lokasi, dan ke Putuk Lesung sana, dan kita ke Gunung Arjuna dan ke Spilar ini. Kita lanjut lagi sampai ke Spilar, teman-teman. Dan ini sudah memasuki hutan lebat, teman-teman. Ini pos, kan? Ada pos peristirahatan, teman-teman. Mas-masan. Teman-teman di belakang. Ya. Iya. Langsung. Oke, teman-teman ya. Jadi kita ada sebuah peninggalan atau goa ya, teman-teman. Coba kita lihat ke sana ya. Sobat Cakra Panorama, Sobat Parikesit. Ini kita berada di lereng Gunung Arjuna. Oh, ini, Kang. Loh iya, Kang. Loh iya. Mana, Kang? Batu-batu ini apa, Kang? Nah, disik, Kang. Mana gua nih, Kang? Mana gua nih, Kang? Bukan. Kita belum menemukan nih, teman-teman. Tah, di mana guanya ini? Mudun siap dong, Kang, ini, Kang. Oh, ikut loh, Kang. Ikut loh, Kang. Ikut loh. Langsung naik, Kang. Oh, ikut, ikut, ikut. Loh. Eh, Kang, Kang. Ikut loh gua, Kang. Tuh. Selawan. Ya, teman-teman ya. Jadi
banyak sekali ya situs Purbakala yang berada di. Kang, kok tongkat opo yuk kang? Katra panorama Persewu dan pengkotan Pring. Rahayu. Rahayu. Rahayunya tergantikan kopi ya. Sama-sama berbogor. Yang dibuka di sini kemudian ada parkir tahan ya. Kesempatan sembarangan. Mana gue nih gak ada? Nah ini pusaka apa kang? Ada pusaka kang. Tongkat Poya Sakti. Iya pusaka. Eh? Lah ini sebenarnya ada gua kang. Cuma tertimbun. Tertimbun kang. Eh? Tongkat nih kang. Nah ini dari pelepah. Nah iya, ini tongkat yang ini emas yo. Iya kang. Iya. Apa sih ini loh? Kuning. Dan banyak uang-uang koin. Nah, di bawah sini. Ini seribuan ini. Untuk sesajen kang, ini kang. Sesajen kang, ini kang. Banyak. Ada dua. Nah, alhamdulillah. Ini 100 zaman dulu. 1000 zaman dulu itu, Kang. Kelapa, bukan? Kelapa, kelapa. Saya banyak di rumah. Iya. Kan amati apa? Besi kuning. Oh iya, kelapa, kelapa. Kelapa. Besi kuning. Masa godo besi kuning itu ya? Ada harta karunnya ternyata. Kurung. Ya, jadi ini besi kuning atau godonya apa ya? Ada gua ternyata sini ya, teman-teman. Ada gua. Dan ini bahaya loh, Kang, ini, Kang. Runtuh ini bahaya. Mungkin kalau ada akar ini sebagai tumpuannya mungkin itu. Nah, saya curiga di balik ini ada gua, Kang, cuma sudah tertutup, Kang. Iya. Heeh. Ini bekas gua sih. Dalam ya? Dalam. Dalam ya? Dalam dulu. Bekasnya orang yang cari harta karun. Coba ya, coba ya. Coba ya. Buntu, 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 Kang. Buntu, Kang. Dikit-dikit. Buntu. Ada lagi. Dua. Ini tongkat emas. Toya, Toya. Toya. Toya Sakti. Toya. Toya Sakti. Dan di sebelah kanan ada gua yang tertimbun mahar. Ini apa ini? Ini loh. Ini loh. Nah, apa putih-putih itu ya? Iya, ini loh. Nah, fosil paling. Iya, kayak fosil kayak itu kan? Loh. Bentuknya ngelawar. Sampai yeah. Sana ya, Kang, loh. Loh. Itu lah itu gambar wajahnya itu lo kelihatan itu wajahnya lo ada matanya kan itu lo itu lo itu lo itu lo itu lo 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 yang ada mata dua itu lo dia kayak fosil ya mata dua itu ya. Nah ini banyak sekali ya batu-batu yang runtuh dari atas ini ya karena mungkin faktor cuaca juga ya cuaca cerah. Banyak sekali ya lubang-lubang di sini mungkin entah loh itu juga ada gua ya teman-teman ya ngeri-ngeri. Nah teman-teman nggak tahu itu nemukan apa ya Sobat Cakra Panorama tapi di situ sangat sangat ramai ya. Ini berada di berada di tepi jurang ini teman-teman ya. Berada di tepi jurang. Nah, ini depan kita sudah jurang ya. Jadi banyak sekali situs-situs yang
berada tempat ini. Salah satunya adalah Putu Lesung, dan tadi ada yang Semar, yang Abioso, ada Batik Madrim, Sendang Dewi Kunti. Banyak sekali ya teman-temannya, banyak sekali. Wayang, lanjut pilar waktu. Oke ya teman-teman ya, kita lanjutkan lagi ke sepilar ya. Kita lanjut ke sepilar ya, karena perjalanan kita masih panjang ini teman-teman. Hei sepilar Kang, sepilar waktu Kang. Ya teman-teman, oke, itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya Nusantara.